Jet tempur F-35 dianggap sebagai jet tempur paling canggih yang bisa dimiliki sekarang. Tidak heran banyak negara berlomba-lomba untuk mendapatkan jet tempur F-35 berkemampuan siluman itu. Masuk ke dalam kategori generasi kelima, F-35 adalah jet tempur stealth fighter atau siluman. Artinya jet tempur ini memiliki kemampuan untuk sulit terdeteksi radar. Alasan mengapa jet tempur ini berhasil mencuri perhatian, karena beberapa alasan. Selain karena F-35 memiliki teknologi paling mutakhir saat ini, yaitu stealth fighter, F-35 juga merupakan jet tempur yang memiliki kemampuan supersonik, multiperan, platform tempur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Amerika Serikat maupun sekutunya di seluruh dunia. Terlahir sebagai jet tempur modern, F-35 dipenuhi fitur-fitur canggih di dalamnya. Sebut saja sistem jamming untuk mengelabui radar musuh. F-35 dapat memanipulasi radar udara bahkan di darat sekalipun. Salah satu alasannya adalah karena mesin turbofan yang dipakainya dapat menutupi tanda panas. Fungsi radar sederhana adalah untuk mendeteksi posisi musuh, terutama jet tempur, yaitu dengan melihat sumber panas yang biasanya terdeteksi di bagian knalpot pesawat. Sedangkan mesin maupun knalpot pada F-35 dapat mengakali sumber panas itu, sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Penjelasan inilah yang membuat F-35 merupakan jet tempur generasi kelima dengan kemampuan siluman. Selain itu, daya serang F-35 juga tidak bisa dianggap remeh, karena radar canggih di dalamnya dapat mengunci banyak target dan menyerangnya sekaligus. Dipandang sebagai jet tempur tidak terkalahkan, apakah F-35 bisa ditembak jatuh? Ternyata Indonesia dianggap mampu untuk mengalahkan jet tempur canggih generasi kelima itu. Hal ini diterangkan oleh pengamat militer, Koni Rahakundini, pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Menurut Koni, Indonesia sudah mampu mendeteksi keberadaan F-35 jika memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah bisa melihat, Indonesia dengan ini juga mampu menembak jatuh F-35. Koni Rahakundini mengatakan, jet tempur siluman seperti F-35 sudah bisa direspon dengan berbagai sistem anti-stealth, artinya kemampuan menghilangnya bisa berkurang jauh. Untuk melakukannya, Indonesia memang sudah memiliki sejumlah radar canggih. Sebut saja radar pasif dalam diri Vrae, buatan Republik Ceko. Radar ini dipercaya mampu mendeteksi F-35, F-22, J-20, hingga bomber nuklir B-2 Spirit. Manufaktur radar asal Republik Ceko ini dikabarkan telah terpilih untuk memasok sistem radar Hanhut Vrae NG untuk ditempatkan di Lanut Ranai di Pulau Natuna. Dengan dipilihnya sistem radar ini, maka Indonesia menjadi negara kedua Asia Tenggara yang menggunakan radar Vrae setelah yang pertama dioperasikan oleh Malaysia sejak tahun 2010. Apa yang menjadikan Vrae NG terasa istimewa sampai-sampai ditempatkan di garda terdepan, bahkan di wilayah yang tergolong berdekatan dengan hotspot Laut Cina Selatan? Usut punya usut, dengan pola kerja layaknya radar pasif, Vrae NG digadang mampu mengendus keberadaan pesawat tempur atau pembom dengan kemampuan stealth. Karena mampu mengendus keberadaan pesawat tempur stealth, Amerika Serikat sempat dibuat was-was dengan munculnya Vrae. Kabarnya negeri Paman Sam itu sampai meminta ke Ceko untuk tidak menjual radar Vrae ke Cina, Iran, Pakistan, dan negara-negara di Asia Barat. Mengingat Ceko saat ini telah bergabung sebagai anggota NATO, boleh jadi permintaan Amerika Serikat akan direspon positif oleh Ceko. Vrae NG menawarkan model Ground Receiving Station yang mudah digelar dengan modul single antena berbobot 85 kg ditambah dengan perlengkapan komunikasi seberat 15 kg. Maka satu modul receiving station dapat dibawa oleh satu regu pasukan. Model penggelaran yang ringkas hanya menggunakan dudukan tetrapod dan portable. Sangat dibutuhkan untuk penempatan Vrae NG di puncak bukit atau pegunungan. Dalam gelar tempurnya, satu sistem Vrae NG terdiri dari satu sentral, 3 remote sites, dan central processing station. Kemampuan Vrae NG dapat mengidentifikasi 200 sasaran real-time sekaligus. Pola kerja sistem Vrae NG dengan memanfaatkan 3 dimensional pada rentang frekuensi 50 MHz sampai dengan 18 GHz. Dalam database server, Vrae NG mampu mengenali identitas 10.000 jenis sasaran dengan power antena pada senter sebesar 230 watt
dan pada antena sebesar 190 watt, maka jarak jangkau deteksi VRNG sampai dengan 400 km.